Waspadalah, jamur so atau jamur tangkil bisa mengandung racun, apalagi yang tumbuh di bawah pohon melinjo. Dan ingat, jika warna dalamnya sudah hitam, itu tandanya sudah kadaluarsa, jadi segera buang. Tetapi yang tumbuh jauh dari pohon melinjo masih dianggap aman. Yang penting hati-hati dalam mengkonsumsi jamur ini. Selain yang saya sebutkan tadi, ternyata ada 25 manfaat jamur so. Apa saja? Simak berikut ini ya. We'll be right back.